Mangpolo-polo ibu hamil boga kesempatan pikeun ngalakonan vaksinasi COVID-19 di salah seji rumah sakit di Jalan Baros, Kota Cimahi. Kalayan target leuwih ti 2.000 ibu hamil dina sabulan nu bakal datang, diperep bisa ngahangkeutkeun prak-prakan vaksinasi turut tangungkulan sasaran COVID-19 di Kota Cimahi. Sajumlahing ibu hamil atawa nuker kakandungan tembong ngantri pikeun daftar vaksinasi COVID-19 di salah saeji rumah sakit di Jalan Baros, Kota Cimahi. Saurang-saurang eta ibu hamil teh dicek suhu awakna tepi ka proses screening dituluykeun kana pamariksaan jajantung janin dina jero kandunganana. Satu tas dicindekeun sehat, eta para ibu hamil teh kakara disuntik vaksin Sinovac ku tim medis. Lianti eta, pemerintah Kota Cimahi oge mere kasempetan kanuker kekandungan di vaksin COVID-19 sangkan indungna kitu diorokna sehat tur kebal tina virus corona. Pemkot Cimahi ngudag target 2.000 ibu hamil bisa divaksin COVID-19 jero sabulan nu bakal datang anu kapasing di 7 rumah sakit tur hiji klinik. Hamil di Kota Cimahi dengan sasaran sebanyak 2.091 yang insya Allah akan dilaksanakan di 7 rumah sakit dan 1 klinik. Jadi pelaksanaan waktunya selama 1 bulan. Tetapi kalau misalnya setelah 1 bulan ini ternyata masih ada yang belum terlayani vaksin, kami tetap membuka pelayanan tersebut, baik di rumah sakit, di puskesmas, maupun di klinik tadi. Ya sih, paling ya sarapan aja sama banyakin minum. Sebelumnya, sekarang ada kesempatan. Emang udah pengen divaksin dari awal-awal, cuman kan baru sekarang ada slot buat ibu hamil ya di Cimahi. Ngaliwatan eta kegiatan vaksinasi ibu hamil teh dipiharap bisa ngarojong ngahangkeutkeun prak-prakan vaksinasi nasional turta bisa tereh-tereh ngungkulan virus corona sangkan bisa nyiptakeun herd immunity keur masyarakat sangkan bisa neuteuk mata rantai sumebarna virus corona di Kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.